Meja adalah sebuah mebel atau perabotan yang memiliki permukaan datar dan kaki-kaki sebagai penyangga yang bentuk dan fungsinya bermacam-macam. Meja sering dipakai untuk menaruh barang atau makanan yang umumnya dipasangkan dengan kursi atau bangku. Namun meja yang satu ini berbeda dari biasanya karena tidak memiliki kaki sebagai tiang penyangga. Meja ini memang sengaja dibuat khusus oleh Henderman, seorang penyandang disabilitas, agar ia dapat lebih berluasa dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Di atas meja tanpa kaki inilah, Henderman telah banyak menghasilkan karya-karya lagu di belantika musik tanah air. Prestasi yang telah diraihnya, di antaranya pemenang 12 lagu terbaik Lomba Cipta Lagu Pahlawan dan Pembangunan tahun 1985 di Jakarta. Pemenang 10 lagu terbaik Lomba Cipta Lagu Bangkit 2000 di Jakarta pada tahun 2000, dan pemenang 10 lagu terbaik Lomba Cipta Lagu Kibar Kreasi AVI 2 di Indosiar tahun 2006. Lagu ini adalah lagu yang pertama kali saya ciptakan berjudul Balada Orang-orang Terluka. Dan kemudian setelah beberapa tahun kemudian, tahun 2011, lagu ini dinyanyikan oleh Firsa Mamamia 3 Indosiar. Lagu Balada Orang Terluka ini dibuat satu album kolaborasi penyandang disabilitas Indonesia. Cukup panjang ya perjalanan saya dari SD, dari SMP, SMA, saya harus menggunakan kursi roda. Sebagai seorang disabilitas tentunya tidak mudah, itu sangat sulit bagi saya. Saya ingat waktu itu tahun 77, saya belajar di Sanggar Olah Seni Indonesia di Yogyakarta, di bawah pimpinan Bapak Kusbini. Saya sadar dengan kekurangan saya harus ada kelebihan yang lain. Jadi saya berusaha bagaimana supaya saya bisa mandiri. Saya tidak tergantung sama siapapun. Dulu iya, waktu saya SMA itu benar-benar saya merasa terpukul sekali kelumpuhan ini. Seakan-akan saya merasa, ini saya merasa bersalah. Betul, saya sangat sedih sekali waktu itu. Saya ingat waktu malam hari raya lebaran itu kan kalau suara takbiran, saya ingat kampung halaman saya nangis. Sekarang cerita itu saya nangis, betapa hancurnya saya dengan perubahan itu. Ya sekarang udah berbeda ya, perjalanan yang panjang terus menerus ya, setahap demi setahap ya, saya rasakan Tuhan akan berbalik yang membalas kesabaran itu dengan kebaikan yang luar biasa. Selain lagu pop, Henderman juga menciptakan lagu-lagu bernuansa Islami seperti Suara Azan Menggema yang bekerja sama dengan musisi nasional Henry Lamiri. Ketika mentari tenggelam, suara azan kembali menggema. Setiap
orang dilahirkan berbeda-beda. Tidak ada manusia yang benar-benar sama meskipun mereka kembar. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam banyak hal, seperti warna kulit, bentuk jasmani, minat, potensi, atau kecerdasan. Karena itu, sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama, Bang Hen juga dengan senang hati mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada remaja penyandang disabilitas bernama Ramda. Dalam perkembangannya, sang murid dalam satu tahun tidak saja pandai bermain musik, namun juga mampu menciptakan lagu. Bahasa apa kita? Tahu nggak deh? Mas Hen mendapat proyek baru lagi. Album ketujuhnya tahun ini bakal launching untuk tingkat nasional. Henderman yang memiliki moto hidup terus dan tetap berkarya meskipun cacat, tubuh, berjuang, berusaha, dan berdoa untuk meraih prestasi. Yakin betapa besarnya kekuasaan Allah yang senantiasa akan memberikan rahmatnya. Meski dalam panjang meniti hidup memutar kursi roda, Henderman tetap ingin sukses dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Henderman yang akrab dipanggil Bang Hen ini sangat peduli terhadap perkembangan musik di kota kelahirannya Bengkulu. Bahkan para musisi maupun seniman sering bertandang ke kediamannya untuk bertukar informasi terkait perkembangan musik dewasa ini. Dan dia seorang engineering yang punya studio rekaman juga. Mulai kita selamatkan, kita akan buat musik-musiknya. Saya arranger sama Didi, terus kita kita panggil vokal ya. Minimal vokal demo dulu, bukan langsung asal secepat membalik lapangan buat satu karya. Prosesnya masih panjang, mau buat demo dulu. Jelas saya ini nggak mungkin bisa berdiri seperti ini.
Di mata para sahabat, Henderman merupakan seorang yang memiliki bakat yang luar biasa. Dan sebagai orang tua, untuk menjadi panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beliau adalah satu sosok panutan ya, kalau menurut saya pribadi. Beliau bisa menjadi sahabat, bisa menjadi seorang bapak buat saya, selalu memberikan ilmu-ilmu beliau yang sangat baik, baik di bidang musik ataupun di bidang-bidang di keseharian gitu. Saya sendiri memandang beliau sama sekali tidak seperti orang yang mempunyai kekurangan secara fisik gitu. Karena beliau bisa menunjukkan melalui semangat beliau dan itu juga bukan hanya semangat tapi sudah menjadi bukti untuk kita sendiri dan untuk warga Bengkulu, bahkan ya dalam posisi beliau yang sekarang dengan kondisi seperti itu beliau bisa punya karya, beliau bisa punya tempat usaha juga seperti itu, dan beliau juga berhasil meluluskan anak-anaknya sampai gelar dokter, gelar apa. Saya pikir saya tidak melihat itulah, saya tidak melihat beliau seperti orang yang kekurangan secara fisik gitu. Keterbatasan fisik tampaknya bukan lagi penghalang dalam berkarya sesuai potensi yang dimiliki. Terbukti, jika penyandang disabilitas yang satu ini juga dapat berkarya dan berprestasi seperti manusia normal pada umumnya. Tidak saja memiliki kemampuan dalam bidang seni, Henderman juga memiliki jiwa bisnis dengan membuka usaha kuliner bagi putri sulungnya. Dibukanya usaha ini dalam upaya membantu sang anak untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Selain memberikan motivasi bagi sang anak untuk mencari nafkah, usaha ini dirintis juga dalam upaya mengajarkan kepada sang putri untuk memiliki jiwa wira swasta. Setiap hari tanpa kenal lelah dari atas kursi rodanya, Henderman selalu menyempatkan diri untuk mengontrol usaha kuliner sang buah hati yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Menurut sang anak, didikan dari sang ayah menjadikan dirinya seorang yang tidak mudah putus asa dan cengeng dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Ayah bagi saya itu patokan, sumber semangat. Karena kalau nggak ada ayah, saya kurang bisa untuk mendapatkan motivasi yang lebih. Ayah ngajarkan saya dalam keadaan apapun harus tetap bertahan, jangan pernah menyerah. Karena memang sosok ayah memang seperti itu sih, tegas, sabar, pantang menyerah. Dan gigih, walaupun ayah punya keterbatasan, tapi ayah banyak kelebihan di dalam dirinya, dan itu membuat saya bangga.
Dalam menjalankan setiap usaha memang tak segampang membalikkan telapak tangan. Karena jika tidak mendapat dukungan dana dan motivasi usaha yang dijalankan, lambat laun akan gulung tikar. Namun dengan semangat dan motivasi dari sang ayah, usaha kuliner yang dijalankan Ningga masih bisa bertahan di tengah persaingan usaha kuliner dewasa ini. Hendarman yang menikah pada tahun 1986 lalu dengan seorang gadis dari Nganjuk, Jawa Timur bernama Suprapti dikaruniai 3 orang anak. Anak tertua bernama Lingga Praningtyas, anak kedua bernama Dwi Rasti Mahardika, dan anak ketiga bernama Tri Vira Mahdani. Suprapti yang juga sebagai penyandang disabilitas ini tetap setia mendampingi sang suami dalam menjalani aktivitas sehari-hari untuk membesarkan anak-anak, termasuk menjalankan usaha perhotelan. Usaha yang dijalankan dalam membantu sang suami mencukupi kebutuhan sehari-hari, lambat laun terus berkembang dari awalnya membuka kos-kosan hingga saat ini memiliki hotel yang berjumlah hampir 100 kamar. Bapaknya itu masih pengen cita-citanya itu, dia kan orang seniman, dia itu obsesi lagunya bisa bisa dikenal orang gitu. Tapi sudah alhamdulillah mulai guyur-guyur udah dikenal masyarakat Bengkulu. Nah, sekarang mulai orang-orang pusat minta lagu-lagunya dia. Mungkin memang kita ditakdirkan begini, mungkin ada ikhmahnya. Tapi syukur alhamdulillah kita punya keturunan, nah, gitu. Saya besar-besarkan gitu, nah biar hatinya itu. Tapi setelah dia menunaikan ibadah haji, dia baru sadar. Ternyata lebih banyak yang lebih sakit daripada saya. Saya malah sama bapaknya tuh pengen membantu anak-anak. Kalau memang udah nanti saya ada umur panjang, pengen membantu kawan-kawan disabilitas. Kalau saya waktu itu merasa sedih sekali, itu nggak ada orang nolong. Waktu saya hamil, saya 3 hari 3 malam nggak makan. Karena zaman dulu kan uang kan lewat pos. Lewat kantor pos kan kiriman dari Bengkulu itu nggak datang-datang, telat. Jadi saya 3 hari 3 malam nggak makan. Sampai kandungan saya itu udah nggak bergerak lagi. Itu saya paling sedih gitu, tapi ya mau minta sama siapa gitu, orang tua dari saya jauh, dari saya kan di rumah kontrakan, dari bapaknya Mas Zen tuh jauh kan, mau minta tolong sama siapa gitu, tapi nggak ada mungkin karena kita nggak berani minta tolong sama orang ya, jadi ya udah diam aja. Itu yang saya alami, sedih banget gitu. Itu yang saya alami itu. Cuma bapaknya itu berdoa aja. Cuma berdoa agar saya kuat gitu. Nah, itu alhamdulillah kita bisa kita atasi. Di tengah kesibukan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, Bang Hen selalu menyempatkan diri bertemu dengan para karyawannya untuk mengetahui perkembangan dan kendala dalam menjalani usaha perhotelan.
Di mata karyawan, Bang Hen merupakan sosok yang bertanggung jawab dan menjadi panutan bagi mereka dalam menjalani hidup yang tidak sederhana ini. Kondisi kayak gini beliau bisa sukses sesukses ini kan sebagai contoh kita atau motivasi untuk diri kita sendiri supaya kita berubah untuk lebih giat lagi untuk bekerja. Selain pertemuan rutin bulanan dengan karyawan, Bang Hen juga menyempatkan diri mengontrol aktivitas para karyawannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk disiplin dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Coba, pertama kita ada kamu mau apa? Kamu ini jangan seperti ini. Iya, Pak. Jadi, Papa minta betul untuk kita semua karyawan siap. Ya, jadi kita beberapa bersih ramah seperti bagaimana biasanya. Jadi anggaplah tamu itu tutur aja, itu kan ada komitmen kita. Henderman yang lahir di Bengkulu pada tahun 1957 ini selain bermanfaat bagi orang lain juga bercita-cita besar bersama karya-karyanya meski sebagai penyandang disabilitas. Terima kasih.